أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم
لا يصيبهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم لا يستبشرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم ارزقنا يا الله رزقي لك من يا الله تلاوة القرآن dapat baca Quran ana al-laili siang wa ana an-nahar siang dan malam ya Allah malam dan siang ya Allah ya Allah berilah kepada kami dapat baca Quran secara tertil sebagaimana engkau firman warattilil qur'ana tartila bacakanlah Quran itu dalam keadaan tajwid baca dengan molek inna nashi'atal laili hiya ashaddu wa ta'awwa aqwa muqila mintalah ya Allah boleh kami baca lek malam banyak lek malam kerana lek malam lebih kesan lebih setuh hati lagi ya Allah.
Ya Allah, jadilah kami dapat bersama dengan Al-Quran, Ya Allah, sehingga hujung hayat kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa dapat baca Al-Quranul Karim setiap hari, Ya Allah. Alhamdulillah, bila kita dia ada beza bila kita baca Quran cepat boleh harus, kalau tidak menjejaskan makna baris, dan boleh kita baca secara tartil, boleh kita baca sederhana. Tapi bila kita baca dengan tajwid tartil, dan kita tu adab tilawatil Quran, adab-adab baca Quran, kita akan dapat kelazatan. Kita akan dapat kelazatan, kemanisan baca Al-Quranul Karim. Ada rucat, ada berasa dan berasa sayuk, berasa lembut hati. Orang yang baca Quran lama-lama ni, dia akan jadi seorang yang lembut hati. Tu hewi dia. Dia tengok, dia berasa kesian belah, kasih sayang kepada sesama saudara dia. Dan dia tak, dia jadi tak suka kepada benda-benda maksiat, dan jadi pula orang yang tak suka lagu-lagu dan sebagainya, hiburan dan sebagainya. Kerana baca Quran ni tu hasbuk ke. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Nah, apabila kita baca Quran fasta'iz billah, kita minta jauh daripada syaitan, okay? Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innal baital ladzi yuqra fihi al-Qur'an, sesungguhnya rumah baca Quran kan, ittasa'a bi ahlihi, luah rezeki keluarga ahli rumah itu, wa kathura khairuhu, dah banyak kebaikan, wa hadaratuhu al-malaikah, dah malaikat mari. Malaikat ni bila mari, maka dia minta istighfar, dia minta ampun kepada kita, dah, dan malaikat mari ni rahmah. Nah, وتنكبت عنه الشياطين, dah syaitan lagi. Bila syaitan lagi, kita tak timbul balah tekih dengan orang dan sebagainya. Dan Tuhan akan memberi kepada kita sakinah, kuam sengup, tetap tenang, terang, dah tenang, dah, maka Tuhan kita naknya dalam hidup kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak deh. Terima kasih Tuhanlah. Tasah terima kasih saya. Terima kasih Tuhan. Karena fok kita ni boleh duk turuk dengar tafsir Quran setiap hari. Washkuru lillah. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah kerana Tuhan pilih kita. Dah huwa jitabakum. Tuhan pilih kamu dah jadi orang yang minat Quran, Al-Quran Karim, minat Quran tak ada dah. Inna siyam wal Quran, sesungguhnya Quran dan puasa, yashfa'an, syafa'at lil abdi, kepada hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nah, sebab tu bacalah Al-Quran Karim, bacakanlah setiap hari, pagi dan petang, dan baca istiqamah, istiqamah. Nah, dan bila kita tak boleh, tak cukup limit garisan, atau kita tak cukup hak kita nak baca, kita nak baca sejuk, tak cukup, nah, sibuk dan sebagainya, dan kena duduk pergi situ sini, maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ya Tuhan kami, a'inna, tolonglah kami.
atau wa'inni, tolonglah aku ya Allah ala zikrika, di atas buk zikir engkau, wa syukrika, di syukur pada engkau, wa husni ibadatika, dan elok ibadat pada engkau. Wa'inni ya Rab ala tilawatil Quran, tolonglah aku di atas boleh baca sikit, boleh baca Quran. Wa ala ma kana istiqamati alaih, dan bagai aku istiqamah dah ya Allah. Nah, doa ya Allah, kalau lah baca tak cukup juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhi na min qablina. Soga kohor eh, soga ni kohor. Ah, jadi kohor ni saya akan buat sini. Nah, jadi saya tak ada pakar. Pak bos yang bau kah? Degah lagi tu, degah lagi, degah lagi. Jadi kita pakar, tak ada pakar tudok, tak ada pakar sahidok. Okay. Nah. Sogorgah nak ni? Sogorgah tak? Nah, mohon maaf lah karena tali itu saya kita terlupa lagi. Jadi kena bakar gini, kena bakar sogoh. Jelas Pak, insyaAllah buka sogoh juga sikit lah, insyaAllah. Nah, apakah saya ni? Bukan lidah di janggup atau yang tak tahulah. Jadi alhamdulillah, saya dah mula ni kita dah baca ayat yang ke 100. Yang ke 100 hamakan istighfaru Ibrahim li abi, ayat 114. Tapi hari ni saya kita nak klik kepada ayat yang 100 daripada surah Taubah. Nah, lalah kalau kita biasa ngadah, tapi kita nak kecek tentang masalah orang Ansar dan orang Muhajirin ni. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. والسابقون سابقون أغيه حق ملو ملو نه يتو برا الصحابة السابقون حق رون ره حق رون ملو ملو جنراسي pertama نه السابقون الأولون أغيه ملو ملو. Orang mula-mula ni Tuhan beri kelebihan kepada dia. Banyaknya Tuhan sebut radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang mula-mula. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa taala firman ketika berlakunya iaitu sulhu al-Hudaybiyah tahun yang kini. Dah sulh Hudaybiyah berlaku ketika Nabi SAW nak masuk buat umrah lah di Mekah ni. Nah, maka Nabi sapa di Hudaybiyah. Bila sapa di Hudaybiyah, maka orang kafir Quraisy tak bagi Nabi SAW masuk Mekah. Dan hatta Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu masuk damai. Masuk damai.
Tapi tiba-tiba bila masuk sampai 3 hari, tak tubik-tubik lagi. Berita khabar angin, kata Sayyidina Uthman saat ini telah kena ghadab. Bagaimana kena bunuhlah. Dan maka para-para sahabah pada ketika itu, dah pakat bai'ah Nabi SAW. Bila bai'ah Nabi, nah, bai'ah di atas lalah mana pun tak jom lah. Pak kita ni kena perai lah orang panggil. Nah, supaya balah. Kerana kita hatta rasul, hatta berganti saja. Hatta rasul, nah, hatta orang juru cerecah, orang juru kecek supaya Nabi nak boleh masuk buat umrah. Nah, kerana dia timbul berita kata Sayyidina Uthman ni dibunuh. Maka sahabat-sahabat ni pakat mari bai'ah Nabi SAW. Turunnya ayat pada ketika tu nya Nabi mari lebih kurang dalam 13,000 orang. Okay. Nah, turunnya ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim fa'anzala as-sakinata فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Nah, waktu hasbunya laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sesungguhnya Allah Taala redha kepada orang yang beriman. Nah. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Tu heran mah. Maknanya orang hak dulu ni, orang para-para sahabah hak run rek hak mula-mula ni tu heran mah. Sebab tu timbulnya masalah siqah. Masalah kita ni kena percaya pada sahabat ke. Ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ta ashabi kan nujum. Sahabatku ni serupa dengan bintang di langit. Bi ayyihim iqtadaitum, dengan yang mana kamu turut la ihtadaitum, kamu akan dapat petunjuk. Karena sahabat semua ni tak serupa ke. Kalau kita tengok Sayyidina Abu Bakar, orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita tengok pada Sayyidina Umar pula orang adil. Tengok kepada Sayyidina Uthman, tengok kepada Sayyidina Ali, gedung ilmu, dan tengok kepada para-para sahabat yang lain. Ada kelebihan masing-masing waktu hawi. Ada kelebihan masing-masing. Jadi sifat-sifat Nabi SAW dan akhlak-akhlak yang ada pada Nabi saat itu, Nabi ini insanul kamil, manusia sempurna. Bila Nabi ini insanul kamil, maka sahabat setengah ni dah ambil sifat ni daripada Nabi, lebih nampak situ. Sayyidina Umar nampak lebih horok, dah adil, nampak gitu. Semua tu adil tapi nampak. Hak seorang ni nampak ke tu, seorang ni nampak ke ni. Dah semua tu iaitu talamis, anak-anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang duk tahta tarbiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang duduk di bawah lindungnya tarbiyah, didikkan Nabi SAW belakang. Nabi sebagai murabbi, yang mendidik. Nabi sebagai rasul, Nabi sebagai nabi. Nabi lah duduk tunjuk ajar, dah taujih, irsyad, dah taujih ni duduk tunjuk. Suruh wak gotu, wak goni. Dah, gitu. Sebab tu, ayat ni ni, tu hasbuk kan, wassabikun, orang hak dulu. Orang yang dulu ni teruklah. Dah kena seksa, dah kena azab, buat macam-macam. Para-para Quraisy, dah tak kira Sumayyah bin binti Al-Khayyat, dah apa tu gambar Suwaibah, lagi binti Abul Hal, dan orang-orang lain lagi, Ummu Yasir, banyaknya bilang orang-orang yang kena seksa, kena azab pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya siapa ke Facebook ke
แล้วก็เดอะอัปเนี่ยเนี่ยทูทูเฮสบุปัดดิกก็อันเดอร์สองแกสหบักสักหนึ่งดิโอสักหนึ่งทูดิทิปัสโซแกพังกีดิบุนุดิบุนุดิบุนุนี่ดิบวกคาร์กุอุลิพวกพวกbila berlaku baik orang panggil nah bila berlaku berlaku janjing lah di antara nah di antara berlaku di antara janjing dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lepas ada baiat tu kan berlakulah kata kalau siapa yang nah orang hak klik daripada Madinah ke Mekah tak boleh klik, tak boleh tubik, tak boleh klik lah. Nah, orang hak mari Madinah habis kena hantar klik. Jadi dia di antara sahabat klik. Nah, mari saat ni tu, fok kafir saat ni tu, iaitu nah, bunuh dan tamsil, buat macam mana, paksa suruh masuk kafir semula. Nah, suruh masuk kafir semula, maka turun. Tapi dalam hati ada kalilah. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Siapa yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala selepas pada beriman, siapa yang kufur ni orang ni فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم, iaitu orang murtad. Orang Tuhan jadikan dia tu orang beriman kepada Allah, lepas dari kufur pula, maka orang tu akan kena azab yang teruk lah. Nah, kerana dia murtad saat ni, okay? Murtad jatuh agama. Tapi waktu hasbuknya, man kafara billah, siapa kufur dengan Allah, min ba'di imanihi, selepas daripada dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, malaikat orang dipaksa kena bakat, kena paksa dah, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hati dia tu masih tetap dengan iman dah. Walakin man syarah bil kufri sadra, tapi siapa yang buka dengan kufur ke dada dia, siapa kufur selalu dada dia, maknanya kupul luar sampai zahir le luar balik dalam le luar, maka fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim, orang tu kena azab daripada Allah. Tapi kalau hati dia saat itu tenang, adalah seorang sahabat saat ini kena tikah napa, tapi nah mati, dan ada seorang lagi saat itu jom masuk kafe, zahir dia mulut dia saja dah, tapi lah hati dia tidak. Nah, maka orang yang hati tetap gitu, nah, Tuhan Tuhan puji, nah, dan orang yang hati dia saat ni itu tetap, nah, patu pula mulut dia pun tetap, siapa kena bunuh, maka Tuhan Tuhan puji, dan hati dia, nah, mulut dia kupu, dia wayak kata dia kupu, tapi hati dia tetap beriman, maka orang itu kira kata orang dipaksa, orang panggil. Sebab awak kena bakap, kena paksa ke. Dalam Islam ni, kita kena wajib ke hibzuddin, jaga agama, hibzun nafsi, kena jaga diri, pokpong lah diri kita. Wa hibzul aqli, jaga akal, hibzun nasab, jaga titih barih. Wa hibzul mal, jaga harta. Jadi kita ni, bila kena paksa. Sebab tu lah paksa dalam Islam ni, masalah. Kena paksa. Lepas tu pula, kena bangkap, kena gapa ni tidak dikirakan salah. Nah, anda sebut oleh hadis Nabi SAW. Nah, rufi'a an ummatil khata'u, tidak dikirakan salah daripada umat aku al-khata', tersilap, tersalah.
Nah, wan nisyan lupa. Amastukrihu alaih. Dia bagi hak kena bakap, hak dipaksakan atasnya. Sebab tu hak paksa nak buat lagu mana? Nah, dan puak-puak sahabah dulu ni, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin. Puak-puak wak-wak gitu ni ke Allah. Nah, kena seksa macam-macam. Nah, kena seksa macam-macam. Sebab tu kelebihan dia ni, dia lebihlah. Kerana dia dulu, lepas tu pula dia kena seksa. Nah, lepas tu pula Allah sampai turun ayat Tuhan sebut oleh Quran ke, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَكُولَ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ لَكَنُوا سَيْسَوْا سَحْبَكَ تُهَتُوا عَيَّا حَتَى وَأْمُونَ سُمُونَ إِنْدُوْ كِيَوْنَا مَأْسُوْا شَرْقَا nak masuk syurga, sedangkan kamu tidak kena azab, dan tak kena seksa, dan darab baksa, tak susah, dan darab, supaya enggak orang dulu lagi. Nah, jadi, inilah kita nak ayat. Nah, susahnya orang, nah orang awal, dan kalau lain enggak, kita nak banding enggak, supaya enggak orang Palestin lah. Well, pastain ni Allah dah. Benda yang berlaku pada masa Nabi ni, kalau kira agak berlaku, lebih ada fa'iyah. Dan pada akhir zaman, sebab itulah, pada akhir zaman ni, Imam Mahdi dah akan pergi memerintah di Palestin, dia panggil pusat. Pusat. Lani ni dia panggil supaya apa ni Madinah dan Mekah ni, telah jadi pusat Islam, ibu kota Islam dah. Nah, tinggal Palestin. Maka akhir zaman, maka akan bakit Imam Al-Mahdi. Maka, nah, akhir sekali Imam Mahdi ni pergi dengan Yahud. Dan disitulah dapat kemenangan orang Islam di atas Yahudi di Palestin. Orang Palestin lah ni. Allah, mata Nasrullah. Bila Tuhan nak tolong. Kalau kira agak. Bila Tuhan nak tolong, rumah tak ada, makan tak ada, waktu tak ada, honing tak ada, susah lebih pada gapo lagi. Nah, ada satu saya nak cerita, sungguh tak sungguh Allah Alam, saya baca lah klip ya lah. Ada satu ke Palestin, susah dia, mau dia susah, tak ada nak makan, kena pergi lah ni. Tiba-tiba, nah, ada terosak orang Tino, Yahud. Tu mari dia. Ada seorang. Tu mari dia bukan orang Tino. Tu mari kata nak kerja ke tak. Dia kata dia nak kerja lah. Nah. Nak kerja saat ni tu. Lepas tu. Bila dia kata nak kerja. Maka pun tak apalah itifak. Itifak pergi kerja saat ni. Jeruh bunga, jeruh apa, kebun gitu lebih kurang lah. Pohon-pohon kayu. Nah. Maka tiba-tiba sign dia saat ni tu halang. Halang. Tak ada duit-duit dia. Dah kerja, saya sehari kerja duit. Tapi bila tokai duit-duit, tak duit-duit dia. Maka dia pun sedih lah klik ada rumah dia. Susah nak tolong mak dia, tak boleh. Pakai sekali, ada. Dah, orang Yahudi, Tino. Tuh mari dia, wayak kata dia jatuh cinta. Dah lungrak, dah jatuh cinta kepada orang ni. Sebab dia duduk kerja kat tu kan, nampak-nampak tu kat ni rasa. Dah, masa jatuh cinta. Okey sekali je, ya pun. Dah, wayak atau dia ni jatuh cinta. Kasih kepada orang Palestin saat ni. Okey sekali ni. Suruh mari jumpa. Ya pun tak usah jumpa. Okey sekali pergi jumpa. Bila pergi jumpa saat ni. Nah, dia kata tak apalah. Nikah dengan dia tak apa tapi dengan syarat. Dengan syarat, nak masuk Islam.
kena masuk ke agama Yahudi. Dia pun susah saja. Okey sekali dia pun jauh masuk agama Yahudi. Maka tiba-tiba bila dia masuk agama Yahudi, dia kata hajak mek ayah masuk Yahudi belakalah. Maka tiba-tiba sudah dia pun jauh nikah ke apa semua. Tiba-tiba dia pun klik mari. Klik mari, tiba-tiba ternyata bahawa rumah dia kena bom bih dah. Mek dia pun mati bih, tinggal dia sorai buk. Jadi dia pun sedih lah. Karena dia kata sebab kata dia saat ini masuk Yahudi, maka Tuhan denda dia bom rumah dia. Pas dia pun tanya, tidak saat ini, kena sebab apa? Boleh apa ni bom rumah dia apa semua saat itu. Lepas tu dia pun jauh lah tinggal. Nanti nak saat ni klik pada plastik semula. Tu Wallahu'alam. Kita tak pasti berita sungguh tak sungguh. Wallahu'alam. Mula berlaku. Tapi kita nak ayat kata orang awal-awal ni Allah berat. Kita tengok Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia ni orang daripada Rom. Dia mari duduk Mekah. Cari. Kerana timbul berita kata Nabi SAW timbul kata timbul dah Nabi sebut di akhir zaman. Dia pun mari, mari sana itu, mari tangan kosong. Kerana dia mari pada Rum. Maka masuk Islam, hijrah-hijrah mereka. Tapi apa kata dia nak hijrah? Siapa masuk tahu hijrah tahun 13 atau tahun pertama hijrah, maka dia nak hijrah bersama Nabi SAW. Bila dia hijrah, dia sekat di tengah jalan oleh Abu Jahal, puak-puak ni. Bila sekat semua saat ni, maka akhirnya dia pun jual. Harta dia wih, namun biasa ke, boleh tubuh lagi. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Turun ayat di antara manusia tu. Ialah orang yang jang jual diri dia. Kerana dia nak tubik kita alih. Mereka kena beri harta kepada orang. Okay. Sebab tu Tuhan sebut ke am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina qalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u tarra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'hamata nasrullah ala nasrullah qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Tuhan kata nak masuk syurga ke Tuhan tak ada nampak lagi, tak jelas lagi, tak ada berlaku pun sekarang lagi. Kata mana betul-betul berjihad dah hijrah di jalan Allah, dah berjihad dah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang-orang hak dulu ni lebih dia je. Tuhan sebut as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin. Dan kita tengok ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'ah kali kedua. Dan saya mohonlah kepada folk kita semua tu pakai chair dah. Pakai chair banyak dah. Lah ni ya kurang sikit naik. Tak naik lah ni. Dah. Semua paid ni tak naik. Dan saya nak ayatnya iaitu Nabi bai'ah ni iaitu dua kali. Dan kita dah sebut banyak kali dah setengah saat ni. Dan saya mau tengok dah lah. Nabi bai'ah ni dua kali. Kali pertamanya dah hak kali kedua ni Allah berat. Berat lah orang panggil kalau orang tu tidak beriman lagi. Orang tak beriman pada Allah dan Rasul, tentu lari. Orang tak percaya Tuhan iman, kalau tak kuat sungguh supaya dengan Tuhan sebut, maka larilah. Sebab tu orang-orang beriman Tuhan sebut. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa ulaika humu
الصادقون Oke berime itu ialah oke berime kepada Allah Rasul dan dia tidak syok, hati dia kukuh sungguh kejak, tak ada gonye po dan dia gerbeh harta diri dia di jalan Allah, maka mereka itulah sadiqun, orang hak molek, orang hak benar betul sungguh dah apa yang dikanaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh tu orang kontel panggil orang hak teh sungguh, orang berime sungguh sebab dia iman ni. Ketika berlakunya suluh Al-Hudaibiyah, Nabi tulis ke? Bila Nabi suruh Sayyidina Ali tulis ke? Nah, tulis uktub, dia kata, hadha ma'ahada Rasulullah Muhammad, Rasulullah SAW. Maka waktu tajam, aku tulis Rasulullah. Nabi kata, aku ni kalau aku tak tulis, aku jadi Rasul. Nah, tu lepas tu, bila berjanin dah, bila berjanin saat ni tu dah muahadah, orang panggil buat berjanin dengan Quraisy, nampak lah kata duduk balik ugi ke pagi, tak ada duduk balik labot tak. Sayyidina Umar ni wasa desain dia nak murih pada orang Quraisy lah ni, tapi bukan Nabi buat kak, maka turut ke Nabi SAW, wajib turut Nabi ke waktu Allah waktu Rasul. Dan janji saat ini siap dia. Sebab kalau orang kafir Quraisy, kalau orang Mekah mari Madinah kena hantar kelik. Orang Madinah pergi Mekah tak kena hantar, kena hantar kelik. Dia apa uki? Apa uki? Dah. Sebab tu kita tengok bai'ah. Bai'ah hak kali kedua tahun 12 laku bai'ah. Bai'ah ke apa? Oh, sauna. Nabi kata tubayyi'uni, kamu bai'ah kepadaku ala sam'i wa ta'ah fil kasal wa nasyar. Allah, kena bai'ah aku di atas as-sam'i wa ta'ah. Sam'i itu makna kena dengar apa aku suruh, sebab dia berimeh tu hasbu wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Eh, kena dengar apa Nabi suruh, kena dengar, dah kena patuh doa. Oh, tika malah, tika rajin, tak kira, tika segar, tika susah, kena bai'ah. Dah, bai'ah Nabi patah kata, makna tu, Nabi ni, wang pen, lepas dah Nabi pergi di Madinah, dia tahu orang Madinah kena bela sungguh. Dah, kalau kata tak bela Nabi, sakit dah, kau ikat pola yang pula. Tapi kena bela sungguh. Ah, tu. Dan kalau kita tengok, tertib, susun ni, hak mula-mula sekali Nabi ni dah ya sangkun ke bang ya bino ke dulu bino syaksiyah islami bino orang jadi orang Islam sungguh hak mangkung dan mangkang iman dia supaya dengan Tuhan sebut dalam Quran alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kashajaratin خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Adakah engkau tak tengok ke wahai Rasul? Nah, banding contoh Tuhan bagi orang beriman ni serupa dengan kalimat thayyibah. Iaitu kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Beriman kepada Allah, ikrar dan mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah ni serupa dengan pokok kayu yang kukuh, iaitu pokok tamah kurma yang ada akar dia saat ini bulat kerah dah angin ribut mari tak berubah lagi kau tu hasbuk. Nah, asluha thabit, akar umi dia kukuh, wa faruha fis sama, dan pucuk
Dahaya dia duduk sebelah atas. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Dia boleh bui buah tiap-tiap masa. Iman ni ada buah dia. Ada buah dia. Buah dia saat ini tu pertamanya, dia jadi orang molek. Jadi orang molek, dia molek seumur. Bukan kata molek gini, lepas tu isok tak molek. Dah, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Dia duduk je juh-juh semua. Dia juh-juh semua dah. Dia tak tukar dah kerana dia email dia ni. Email ni, dia berjerak. Dia panggil, dia berjerak. Innama al-mu'minun alladhi na'idha dhukirallahu wajilat kulubuhum wa'idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanum wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dia email dia juga ikut tangan. Ikut tangan, ikut mata, ikut telinga, ikut hidung, ikut mulut. Jadi iman boleh kontrol. Iman dia saat ini boleh kontrol, boleh jaga diri dia. Sebab tu orang beriman ni Allah. Nah, butuhnya orang beriman. Dia tak karuk juga. Nah, dia tak karuk. Kalau dia pergi telajak, pergi buat benda tak molek. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bila dia buat dosa, maka dia pun gaduh-gaduh istighfar kepada Allah. Dia nak duduk molek dia. Orang nampak dia molek. Sifat-sifat dia. Tuhan sebut dalam Quran kan? تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوا نَفَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا. Okay, beriman ini kita tengok dia. تَرَاهُمْ رُكَّعًا. Dia suka rukuk. Allah. Nah, kita masuk le sejid nampak takbir Allahu Akbar. Hal ni rukuk. Sujudan, hal tu nampak duk sujud. Ya tak duk sajadah. Bukan termasuk sejid maksudnya tak. Hal ni duk semayah, duk berzikir, duk baca Quran. Itu sifat-sifat orang beriman. Pada masa Nabi SAW, lagu tu lah sifat-sifat dia. Nah, sebab tu iman dia kukuh, tajam. Dah kena seksa, kena gapo, seksa, kena buat lagu mana, kafe kureh buat. Duk tegak, teguh situ. Tak kocok sebuah pertama dah ribut angin mari. Dah. Nah. Tu. Iman semua. Nah. Nah. Tu sebab tu. Baik eh. Kali pertama ala sami' wa ta'ah. Baik ah kena ta'ah Nabi. Allah kalau kena buat kita lari. Eh. Eh mohon ta'ah kita. Nah. Ah. Aduh-aduh. Tak apa, pakai barang yang boleh buat, tak apa, barang tak boleh buat, kawai pun pakai dok, weh. Nah, tapi dok. Dan pun baik, alasan ni, ta'ah, setahun ni tu. Masuk Islam setahun ya. Puan Madinah ni tahun sebelah. Tahun sebelah tu, baik, kali pertama, iaitu baik, bina syaksiyah, islamiyah. Orang Islam ni, nah, ya, hok balik buat tak payah, hok balik lari tu, ya payah. Maksudnya, bai'ah ni, bai'ah kali pertama, bai'ah lagi. Bai'ah lagi tak boleh buat ke, tak boleh buat goningnya. Kalau orang, sepuluh orang kita, okay? Kalau kita tengok, kalau kecek, ha masalah semaya, ha masalah apa, tak apa. Tapi semaya, curi bagi orang. Semaya, dah. Maka kita bil batin, semaya. Tapi tak boleh lipat, semaya, tipu ke. Dah. Tapi hok balik lari saat ni tu. Hok balik lari ni payah hok balik lari. Tu hok balik lari ni payah nak berhenti. Sebab tu bai'ah hok mula-mulanya. Iaitu bai'ah
tak leh buat, gotu tak leh buat, goni tak leh buat. Karena hok besing tak leh buat lagi, ni patah lagi, dia payah lebih daripada hok buat. Hok suruh semaya, poso, kadang-kadang mudah lu. Mudah buat, dia panggil. Dah, karena dia buat, buat ramah-ramah. Bila tu has buat qimus salah wa atuz zakah wa raka'u ma'ar-raki'in, akak semaya berlaku. Bila tebuk ya ayyuhallazina amanu, pokok kita kadang-kadang tu puasa tak semaya ke? Ada puasa tapi tak semaya. Ada. Dah nak puasa juga. Kadang-kadang ki buat haji, klik nipu ke? Ada. Ki buat haji 40 kali dah menipu lah tak leh kelipat. Ada buat haji, buat umrah, buat gapo. Tapi ada, tak ada ubah perkara. Kerana apa? Kerana apa? Kerana hok-hok lek buah. Dah. Sebab tu orang ni nak ya. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An aktsari ma yudkhilun nasal jannata?" Perkara hok menyempatkan banyak manusia masuk syurga ni gapo? Nabi kata takwallah, takut Tuhan. Takut Tuhan ni hok payah ni takut Tuhan. Nah, wa husnul khuluq dan perangai molek. Takut Tuhan ni, takut takwa takwa ni iaitu dia imtisalul awamir wajtinabun nawahi, iaitu dia beringat. Nak buat maksiat ni buat beringat. Sebab tu orang ni hok dia patah lagi. Kalau dia patah ni lebih patah lebih payah daripada buat. Lebih sudah pakai ubat lagi. Dah patah sebab tu sepo kita sakit demam ke patah tak atas ubat akan ya dilagu tu. Ha tu kaedah dia. Sebab tu bai'ah kali pertama iaitu bai'ah. Dah supaya jangan buat. Allahu akbar. Nep kago. Dah saya dah sebut semua belalah kita sebut banyak kali tak apa-apa kita mudah ingat. Ada sebut dalam hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dari bai'ah kali pertama ni bai'ah nak buat orang. Nak buat orang pula syakhsiyah Islamiah nak buat nak sang nak kuampin muslim nak sang bina kata jadi orang Islam ni mu tak leh buat goni. Patut kena buat goni. Pertama yang terbanyakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayanaka ala alla nusyrika billahi syai'a. Bai'ah di atas bahawa tidak syirik dengan Allah. Maknanya tak boleh semua berhala ke? Karena masa tu syirik-syirik tu makna semua berhala. Dah. Syirik sebenarnya kerana orang kafir Quraisy ni wala sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunnallah. Kalau orang tanya siapa buat langit bumi, dia kata Allah. Dia percaya ke Tuhan. Tapi bila dia berdoa, dia minta kepada yang lain daripada Allah. Tu orang panggil syirik musyrikin. Orang panggil syirik masa tu. Nah, bila dia minta berdoa, maka dia berdoa kepada yang lain daripada Allah Subhanahu. Dia minta Tuhan dah. Dia tak ada minta Tuhan dah. Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Tuhan kata, hei, mu tak tengok ke bagai hak mulut doa tu selain pada Allah saat itu. In aradani Allah, kalau Tuhan nak bidurrin hal hunna kashifatu durri, kalau Tuhan nak uya sakit, nak uya mudarat, tak kong berhala tu boleh hilang ke tak? Nyakit, sakit, demen semua saat ni. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Kalau Tuhan nak uwi dia saat ni rahmah, uwi siya, uwi sembuh, uwi kapal semua. Adakah dia boleh sekat, tak boleh uwi sembuh, tak boleh uwi hilang? Jawabnya, tak boleh buat kapal juga. Kul hasbiyallah. Katalah kul hasbiyallah. Kita ni cukup, kita ada Tuhan. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kita bergantung, orang tawakal bergantung dengan Tuhan kita.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Dia kata, hei manusia, dengar, bandingi yang Tuhan nak sebut sini. Innal ladhina tad'un min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang kamu berdoa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dhubaban, tak boleh buat lalat, walau ijtama'u lah. Kalau tak kong kalau semua beribu apa ribu ekor pun lalat seko pun tak boleh buat. Itu tanda kata sangat lemah. Nah. Pada semua apa? Lalu kira. Sebab tu tak boleh syirik billah sana itu. Nah. Wa ay yaslubuhum adh-dhubab shay'an la yastankidhu minhu dhawfa at-talib wal matlub. Ma qadarullaha haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Tengok tu hewayat Allah kata, fok ni kalau dia beripung nak buat lalak sekor, kalau lalak ambil daripada dia, pang dia tak ambil sesuatu pada dia, dia nak ambil tak boleh dah. Lepas tu sangat lemah, sangat ada semua buat apa. Kali gitu kat semua lah Allah Subhanahu wa taala. Semua lah Allah Subhanahu wa taala. Semua tu lah. Tak boleh syirik billah, tak boleh syirik. Cuma syirik. Nah. Tu makna syirik. Tak boleh sembah berhala. Adapun saya mohon maaf. Adapun ha orang ada sebut. Minta tawassul bukan minta, dia tawassul ni orang panggil sebut benda molek merayu ni orang kita setengah-setengah ni dah meluaskan makna syirik. Dah dia meluaskan makna syirik, luah makna syirik. Syirik tu gi luah apa ke dah ada setengah ni sepupu-sepupu Wahabi ni gak pergi ziarah Nabi pun syirik. Dah saya dengar Syekh Fauzan tak orang tanya tentang masalah kalau niat pergi Madinah ziarah Nabi syirik. Astagfirullahalazim. Lepas tu doa bijahin Nabi. Nah, dengar pangkat Nabi contohnya syirik. Nah, tawassul syirik. Ya tawassul ni ya bukan gapo tawassul ni. Orang panggil kita tak ada minta kepada Nabi, kita minta Tuhan. Tapi kita royak kebaikan Nabi. Nah, supaya kata kita ni duduk depan Kaabah misal. Kita berdoa depan Kaabah, ya Allah, kami mohon kepada Engkau keampunan dosa kami ya Allah. Kami mari jauh ya Allah dan kami berada di hadapan Kaabah Engkau. Kami berada di hadapan pintu Kaabah Engkau. Di hadapan Multazam ya Allah. Di belakang makam Nabi Ibrahim ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak ampunkan dosa kami, maka di mana lagi Engkau nak ampun kami, ya Allah? Kerana tak ada at-tahribu qa'il ard, tak ada bumi yang paling bersih, paling suci. Dan tak ada tempat yang paling banyak orang buat amal ibadat. Dah. Maka kalaulah Engkau tak ampun kami di sini, maka di mana Engkau nak ampun kami, ya Allah? Ya Allah, selepas daripada kami ziarah Nabi Engkau di Madinah, kami pun telah pergi berjumpa dengan Nabi Engkau di Madinah. Kami telah ziarah dan kami telah beri salam. Dan Engkau telah sebut di dalam Al-Quran Karim, wa qawlukal haq, kata Engkau adalah benar. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahima. Kalaulah orang yang melakukan dosa pergi jumpa dengan Engkau, mereka minta ampun, dan Engkau minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan ampun. Dan begitu juga kami ni mari ziarah Nabi Engkau, kami nak supaya Engkau ampun ketika kepada kami, serupa dengan Engkau ampun pada orang yang mari berjumpa dengan Nabi Engkau ketika dia hidup. Ya Allah, kami mohon pada Engkau, ya Allah, terimakanlah amal-amal kami, ya Allah. Kami merayu pada Engkau, kami mari dalam keadaan kami. Nah, jual harta kami, ada di antara hamba-hamba Engkau
Maknanya mereka mereka tunggu untuk nak mari di Baitillah ni berpuluh-puluh tahun. Ya Allah, hipun duit beratus ribu. Lama mana 100 kot sehari, 1000 kot sehari, ya Allah, untuk nak mari sini. Maka kau apa kalau kau tak apa, nyanyalah pada kami, ya Allah. Siaplahlah pada kami, ya Allah. Mana-mana di antara kami, mereka habis, ya Allah. Beritah duit orang. Kadang-kadang habis harta, ya Allah. Tak ada sikit apa taruh pada anak mereka. Tapi mereka mari kerana engkau, ya Allah. Benar-benar lagu ni orang panggil tawassul tu. Tawassul dengan aman. Tawassul ni manja. Ya Allah, kami taklah, ya Allah. Kami jadi umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi dan Nabi yang akan mulia kepada dia. Akan puji dalam Al-Quran Karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan akan puji innaka la ala khuluqin azim. Akan puji Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaul kufar rahmahu bainahum, ya Allah. Maka kalaulah kau tak terima lagi doa kami, kami nak doa lagu mana lagi, ya Allah. Ini orang panggil tawassul. Dan, maka tawassul tidak syirik. Tidak syirik tawassul. Dan, tawassul ni manja. Manja. Dan kita royak, royak. Ya Allah, akau lah yang menciptakan langit bumi semua ni. Nah, bulan dan bintang, ya Allah. Dan bintang bulan tak ada berhenti lagi dia berjalan. Nah, duduk layar di langit. Tak ada berhenti pun sekarang siang malam. Nah, dan akan buat itu free saja. Kami adalah dosa. Kami mari ini adalah dosa. Kami mari sikit banyak. Lepas tu, kalaulah kami dosa banyak, maka kapunglah, ya Allah. Aku maha kaya. Dan aku sebut sendiri, wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid. Ketahui kalau dosa aku ni maha kaya. Nah, wa nahnu ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, Allahu wal ghaniyyul hamid. Kami miskin, kami sesak, kami berhajat pada engkau, ya Allah. Ini orang panggil tawassul. Sebab tu tawassul boleh ke? Ni puak-puak Wahabi ni, dia meluaskan makna syirik. Habis syirik. Wak gotu syirik, goni syirik, gotu syirik gini. Dia meluaskan makna bid'ah. Oh gitu pun bid'ah, goni bid'ah, gotu bid'ah. Dia meluaskan makna dolalah. Oh situ pun sesak, goni pun sesak, goni pun sesak. Dia bersepek ke hadis. Hadis tu eh waktu gua ni hang ni doa eh doa eh tu doa eh. Tak leh buat apa kala okey kali. Nah. Ani. Tu nak ayat kata. Nah, tidak syirik tawassulnya. Ada satu kali orang buta akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia suruh Nabi berdoa. Dan Nabi hajar doa dia tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaik atawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah ya nabiyur rahmah ya Muhammad ya nabiyur rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litqdali Allahumma shaffi'an fi wa shaffi'an fi nafsi. Tengok dah sebut ke boleh tawassul. Nah, ni kata ha tak leh pula tawassul orang mati. Tawassul ni bukan kita minta ke orang mati. Tapi kita royak lah kata, ya Allah, orang ni orang lebih di sisi engkau. Sebagaimana kita suka. Kita suka orang ni boleh kita suka husnudhan. Suka baik. Tu beza banyak di antara syirik musyrikin. Hak tu hasbullah. In sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunallah. Syirik hak saat ni tu syirik semua beralah. Minta pada tokong, hei tokong, hei beralah. Tak ada minta Tuhan dah. Hak ni kita tawassul, ya. Lepas tu kita minta Tuhan. Dah beza banyak di antara dua tu. Sebab tu, nah, ulama menghukumkan boleh. Nah, sebab tu syirik. Hak bai'ah saat ni tu, itu syirik. Semua beralah, semua tokong, semua puas saat ni. Karena orang masa tu dia berimej kepada Allah. Tapi dia sembah tokau. Dia mengaku kerana for year tu orang panggil dia agama Nabi Ibrahim dulu ke. Okay? Nak sebut nama Allah. Nama Allah ni kena dulu lagi. Bukan pada masa Nabi. Nama Abdullah, Abdullah tu. Ayah Nabi tu nama Abdullah. Kerana Allah ni nafah nama Allah ha. Pada masa Nabi Ismail lagi tu. Nama Allah dah Nabi Ibrahim. Masa itu tu nama Allah. Nama Tuhan buat langit bumi ni.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون نعم الله الله الذي خلقنا خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة لأنه تحسبك لدع الله ودع الرحمن إيما تدع فله الأسماء الحسنى سموت نعم الله لك نعم Sebab tu fak kita ni kena beza di antara syirik, kafir musyrikin. Dah. Sebab tu ulama lagi sebut kata dibahagikan tauhid uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah, tauhid bisifat. Hak ni tu mari nak orang panggil cocong nak atas. Orang panggil apa? Kan klang di atas mazhab Asy'ari inilah manhaju al-Imam al-Asy'ari mazhab jumhur ulama al-ummah dan nak hatta iaitu as-sawadil azam ulama as-sawadil azam dan apa ni umat hok banyak saat ni mari selain sengaja situ mari nak hapuskan akidah as-sahihah hok yang dibawa oleh cara pemikiran oleh Abu Hasan Asy'ari Mansur Maturidi tu kalau kira. Kalau kira lah maikan plan situ dah. Mai gomo situ dah. Sebab tu ulama tak terima tu. Gi peluahkan makna uluhiyah, rububiyah, makna rububiyah. Nah, Tuhan Rabb ni iaitu dia kata fuq kafir musyrikin. Fuq kafir musyrikin ni pegang kata Tuhai wa langit wa min sumu la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna Allah. Jadi fa ia beriman kepada Allah tapi ia sembah berhala. Afa ra'aytum ma tad'una min dunillah? Apa kita sembah nabi ke? Dah. Tak ada sembah ke? Tak ada sembah, tak ada sembah apa? Tawassul beza banyak di antara dua tu. Sebab tu hak ni tawassul, hak ni doa. Tuhan sebut innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa law ijtama'u lah. Tauhid rububiyah. Dan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah iaitu tauhid tidak kita tidak sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah. Wa annal masajid apa ni kita tak berdoa tak ibadah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaku Rabb rububiyah makna mengaku kata semua tu hewan langit bumi ke. Dan uluhiyah makna tak semua melainkan Allah. Sedangkan di antara dua tu makna dianya tak ada. Dan tak ada as-salafus soleh ulama jumhur ulama al-ummah. Hak sebelum daripada Ibnu Taimiyah contohnya, hak bagi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah tak ada. Tauhid rububiyah uluhiyah sama sahaja di antara dua tu. Tuhan sebut qul a'udzu birabbin nas Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, min jinni wan nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, tuhai rabb, tuhai manusia, ilahin nas tuhai manusia juga. Dah, tuhai menciptakan manusia juga. Rabb, rabb itu rabbin nas juga. Kalulah kita pergi pakar makna Rab kalau kita pakai makna Rab supaya dengan orang Yahud Nasara Yahud Nasara ni dia pakai arbaban ittakhadu ahbarahum maruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam dia pakai jadi Rab arbab ulama dia dan Nabi Uzair yang nama Rab. Lepas tu pula sendiri Nabi Isa dia panggil Rab. Rab. Rab ni kerana dia boleh hapus dosa. Sebab tu hal lah pada dia. Boleh hapus dosa Rab. Dah. Boleh buat tu, boleh buat ni. Lepas tu dia sembah. Dia lain beza banyak di antara. Dah. Kalau kita duk faham. Tawassul dengan Rab. Dan kalau kita pakai makna Rab. Ya ilah dengan uluhiyah dengan rububiyah. Makna beza. Kita tengok law kana fihima alihatun illallah la fasadata situ tu jikalau ada pada langit bumi tu ilah beberapa tuhan uluhiyah situ
Bukan mana oleh mana arbab. Kalau kira sebab hawa langit bawah ini kira rububiyah. Mana tu saya pakai lihat situ. Apa tu saya tak kata arbab? Kalau kira. Lau kana fihima arbabum. Kalau kata tu saya kata sungguh. Dah tu kata alihah. Mana kata alihah ni pun. Tu hewak langit bawah minum panggil alihah. Dah ilah. Dah sebuah tu juga. Kul. Nah. Lau kana fihima ilahtun illallah. Apa ni tu saya sebut. Walakad sarraf. Kullau kana fihima alihatun. Nah. Kullau kana ma'ahu alihatun. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Kullau kana ma'ahu alihatun. كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Tengok tu hak tu has book tu alihah juga. Kalau ada serta tu hak tu alihah, tak ada kata arbab pada masalah wak langit bumi. Itu makna kata tak ada beza di antara arbab dengan alihah. Makna tula rub, rab dengan ilah itu makna tula saja. Dah. Ha, tuh. Dah. Ha, makna tula saja. Di antara dua tu sebab tu tidak dikirakan syirik lah. Syirik mana? Dah. Ha, tuh. Dah. Sebab tu mula-mula dia bai'ah ni iaitu Allah nusyrika billahi syai'a wala nasrik, tak boleh curi. Nah, wala nazni, tak boleh zina. Nah, wala naqtul auladana, tak boleh bunuh anak. Wala na'ti bi buhtanin naftari baina aidina wa arjulina, dan tak boleh dah dusta ke panggil buat fitnah. Wala na'sina fi ma'ruf, dan yang na'sina fi ma'ruf, yang drakon nabi. Fa in waffaitum falakumul jannah, kalulah kamu saat itu sempurna buat maka boleh masuk syurga. Fa in washitum min zalika syai'an, kalau gi berlaku juga tak sengaja lah tarok nafsu. Nah. Fa ukhiztum bi haddihi fa huwa kafaratul lah, maka kena kifarat di atas dunia. Sebagai curi kat tangan, orang zina kena rote, maka jadi kifarat. Wa in satartum alaihi ila yaumil qiyamah, kalau tusuk sampai hari kiamat, maka fa amruhu ila Allah, maka kerja esrah Tuhan in syaa azzaba, kalau Tuhan nak Tuhan azab, wa in syaa ghafara, kalau Tuhan nak Tuhan ampun. Dan bai'ah kali kedua wafin wa'alan nafaqah. Nafaqah ni kena belanja, belanja. Kena jam orang panggil, kena jam. Belanja tu beg duit. Dah, kita ni ada-ada. Hal lain tak apa, tapi hal tu beg duit tak boleh. Ada-ada. Dah. Ha, kena belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena belanja di jalan Allah. Dah, sebab itulah Tuhan sebut ke. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة
والكافرون هم الظالمون. Hei orang yang beriman, hendaklah belanja, belanjalah sebelum ada siapa hari ya, tidak ada jual, tidak ada saing, tak ada orang nulung, tak ada apa. Suruh sedekah lah ni, infak. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Suruh belanja di jalan Allah Subhanahu wa taala. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِدُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Tengok tu, suruh belanja juga. Suruh belanja. Ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tengok tu hasbu. Suruh belanja juga. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Bagi aku belanja untuk dirimu. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Tak boleh belanja kerana Allah. Tak ada belanja, tak boleh belanja kerana Allah SWT. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Nah, Tuhan tak buat nyanyi lah kalau orang belanja. Sebab tu belanja, Nabi bai'ah ala nafaqati fil usri wal yus, tika susah dan tika senang. Dah susah senang kena bayar. Kalau nak pergi perai, sebab tu sahabat ni Allah, habis duit sahabat. Belanja habis. Saya nak ubahkan tika nak mari hijrah, apa ratus dinar. Dah, kalau kira lah ni juta, tu ibu, tu duit dinar, duit mah. Dah. Ah, tu. Aku tu lah. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن بيئه نبي الامر بالمعروف دي تسوه من مولا والنهي المنكر ده لا غير ده تعالى ده sebab kita ni umat Islam ni kita kena suruh bagi mula ta'lih wa tawasu bil haq wa tawasu bis sabr. Dah ada umat Nabi ni dok lebih ni lebih kerana buat bagi mula. Tengok tu hasbuk kita Allah dah umat Islam tu hanya sebut je lah dah. Fak kita kena jadi ke apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan nah, hendaklah kamu jadi orang tu dakwah kepada hajak kepada orang molek. Kalau orang bernama tak molek, orang tu beruntung. Tu umat Islam nak jadi lagu tu. Sebab tu Nabi bai'ah tu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin
الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون jadi jadi alhamdulillah. Nah, Tuhan sebut kita ni umat yang paling molek sekali dah. Tak ada Tuhan bakit sekat Tuhan buat dunia ni. Ni umat al-Islam, umat Islam. Dah, hak paling umat, hak paling juruh, hak paling molek umat ni. Tak ada hak lain. Dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah pilih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fi dini min haraj. Alhamdulillah syukur sungguh Tuhan. Halo samujo. Mujo sungguh. Tuhan kita saat ni tu jadi umat Nabi Muhammad. Dah. Allah, tak ada roh dah. Karena apa? Karena jadi umat paling juruh, paling molek sekali. Dah. Nah, tak ada dah umat paling juruh, paling molek umat Nabi Muhammad. Apa kita tu habilih jadi umat Nabi Muhammad ada apa lah kita tak tu lah. Nah. Tu. Pas jadi Islam lagi, jadi orang Islam orang beriman lagi. Oh betul besar. Tak ada dah lah syurga tempat dia nya. Dah. Syurga, syurga, ya syurga kan. Dah. Ku jadi Islam, jadi Islam ni akhir sekali masuk syurga. Masuk syurga lah, lah mana pun syurga semata. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi munkar wa la tansuruni. Tengok baiat. Dan di atas bahawa kamu kena tolong aku, Nabi kata. Kena tolong. Oh, besar. Fatamna'uni, maka kamu kena jaga aku. Kena menahankan aku, mempertahankan aku. Jaga aku, kama tamna'una minhu, supaya kamu duk jaga daripadanya azwajakum binimu wa abnakum anakmu wa abwalakum gerta kamu falakumul jannah. Maka bagi kamu tu syurga. Jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin. Orang-orang runrak hak mula-mula daripada muhajirin. Muhajirin ni iaitu orang dah orang hak hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Alladzina amanu orang beriman. Wa hajaru Allah nak boleh hijrah tu hijrah ni kalau mereka ke kafe kureh ni buat macam-macam ke. Allah teruk je buat pada orang Islam. Dah kalau kita lah ni lari habis pore plastik tu. Buat tara tu moh tu gitu gini. Baikok itu gini. Nah. Buat macam-macam. Dah. Tapi dia buat setara tu pun orang Islam alhamdulillah. Alhamdulillah kulil hamdulillah. Nah, sebab tu duk buat setara mana tu pun tak ada. Mereka tak berubah. Tak. Nah, kena hijrah situ sini, kena hijrah ke Habasyah negeri tu negeri ado. Sama tara nak siapa masa hak dapat buka Mekah. Hak tu hajjani. Nah, siapa masa turun ayat Quran. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah benar. Dah Tuhan telah membenarkan Tuhan ke Rasulnya dengan ru'ya bil haq. La tadkhulunna al masjid al haram insya Allah aminin. Kamu akan masuk dalam Mekah saat ini dalam keadaan aman. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Nah. Dan masuk kalau tak ada takut pun.
wa ja'ala min duni dhalika fathan qariba. Dan Tuhan buka engkau sumpah daripada tu. Allah. Dah. Lama mana sahabat dan sahabat. Nah, sebab tu pahala as-sabiqun al-awwal muhajirin. Kalau kita tengok mereka ni hijrah. Mula-mula kaya tu ayat. Sebab apa boleh suruh perang ke? Suruh perang tak ada kenapa? Karena orang kafir Quraisy mimpi kata mereka. Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Dah orang-orang dikeluarkan pada rumah. Kenapa tu di rumah? Mereka tak ada sebab apa. Sebab Islam. إِلَّا يَكُولُ رَبُّنَ اللَّهُ. Sebab mereka Islam. Jadi Islam. Jadi Islam ni talih. Yang malah ni sepatu juga. Jadi Islam ni tak cok, tak ada pihak cok orang dunia tengok orang Islam dia berhina kita. Oh ni Islam. Oh tak boleh pergi. Demo nak juga tapi nak Islam baik demo panggil pakar baik demo, hidup baik demo, Islam liberal. Islam liberal. Nah, Islam sisum. Nah, apa panggil Islam liberal, Islam sisum. Nah. Liberal. Bebas. Jatuh tino boleh. Pakai ke. Pakai kak perung sikap masuk sejik. Nih. Tuai wak maksiat waso. Nih. Klik mari sedang goye. Giwak haji. Giwak umrah. Nih. Lepas tu giwak pecan. Tak payah. Tak payah kabah. Nih. Wak kontin. Wak gapa semua. Kan, lepas tu klik mari. Ini tu pula. Wak maksiat pula. Aku tu, ya nak back tu ya. Islam modern yang dia nak ya back tu. Tapi kita Islam yang kita dah. Islam tu hewaya ni. Innal muslimina wal muslimat. Okay, Islam lelaki perempuan yang Islam sungguh. Kontak. Wak cukup laku yang tu sungguh. والمؤمنين والمؤمنات. Dah okay berimeh, dah le hati sungguh berimeh dia bukan support Arab, for Arab. قالت الأعراب آمنا كلم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Waktu fuara mengaku tak Islam. Ada kita berimeh tu, ada berimeh lagi. Tau sih lagu tu. Arab banyak lah ni. Kok mau kita ni Arab? Arab. Muslimun Arab. Nah, okay, Islam tapi Arab. Nah, tak ada uak perkara. Tak ada masuk lah. Tidak Islam kulit. Islam kan kelubung. Nah, Islam kan kelubung tangan sekerak. Islam pakai ketak. Seluar ketak. Islam pakai baju ketak. Dah Islam wigari nipih-nipih. Arab. Bagi Islam Arab lagu tu. Islam besin. Ada tudung aurah. Ada jago aurah. Maka Islam Islam Arab. Nah. Tu. Arab buat piti. Piti dengan orang kafe. Di depan tu kong depan po Arab. Nah, Allah. Nah, ni teruk. Teruk. Jatuh si. Wal qanitina wal qanitat. Qanitin orang yang tunduk Tuhan suruh. Tuhan suruh ke apa? Maka dia tunduk. Tuhan suruh. Was sadiqina was sadiqat. Sadiqin, orang yang benar, orang yang molek sungguh.
Kau Islam itu tak nipu, tak apa. Wassabirina wassabirat. Sobar dia, sobar. Sobar kacau wa amai badak, sobar wa amai badak, sobar, sobar. Wal khashi'ina wal khashi'at. Khosyuk lah semaya dia. Semaya dia khosyuk. Dah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Mutasaddiqin, sedekah. Lelaki perempuan lah. Wal hafi was sa'imina was sa'imat. Lagi puasa lelaki perempuan. Wal hafidhina furujahum. Oke jaga faraj. Wal hafidhat. Jaga hukuk Tuhan. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini dah zikir Tuhan sebab nak ke sini. Kalau kata ni, فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Kata ni tu, kata salihat, kata ni juga qanitat penuh Tuhan. Hafizat, dia jaga ketika suami tak ada. Ini namu, nusuk, kecek dengan jantai, kecek dengan apa. Kecek dengan Facebook, kecek dengan chat, chok. Kecek dengan waktu, waktu ni. Apa aku tu, Arab. Dah, puak Arab laku. Dah, dia nusuk situ, nusuk sini. Hei, aku ingat malak weh. Fok kita semua saya nak royak banci duk dapel tu iaitu banci orang duk peluah masjid di Katong. Ya mari minta tolong rumah saya. Ya nak 50,000. 50,000 lagi nak buh mozak tepi sejik peluah tok retino tok regapolah. Sejik jugalah tepi sejik deh. Jadi peluah sejik tu ada pagar-pagar saya buh ramat tepi tu tu. Deh. Ana tak teluh. Maka terpaksa buat sejik molek dah waktu buka tu bilik tepi. Dah saya nak buat selagi tak cukup 50,000 saya nak buat situlah. Nah maka pokok kita ni bila nampak panci 9330509021 aku pakat bubuhlah. Nah buat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pergi Mekki Madinah mula-mula hijrah tu mula-mula sekali buat masjid. Tak ada buat kalau lain Nabi buat sendiri ngatangi Nabi. Eh Nabi dengan tangan at-tahirah Nabi tangan Nabi yang bersih pikul sendiri dah akik sendiri batal lah pelepoh akik sendiri buat sendiri pas kita ni dapat buh duit dia mau buat ya. Nah man bana masjidan bana Allah lahu baitan fil jannah. Siapa hok buat masjid maka tu habina rumah la syurga. Kalau kita buat batas keping pi 100 boleh rumah dalam syurga. Kita pi 1,000 kok maka boleh juga rumah dah dalam syurga. Buat sejik tok. Ada sebutlah hadis man bana masjidan misla apa ni sarai burung ke ada sebut. Sarai burung. Tu habina rumah juga. Saya tak ingat lapar awal lama ada sebut hadis tu. Nis. Maka buhlah. Pakak buh tolong pakak buh. Dan untuk masjid itu. Ruang bericat so, untuk pasang masjid. Nama tu email dah lah tu. Jadi payah nak we ya sat ni we tahu. Lepas tu ya royak kita ke boleh buat apa berapa ni. Saya tak ada royak lagi ni sekat nak buat. Tok kecek ni 200 lebih for kita ni pakak boh ha. Neh, nah, saya pun bergetilah hak saya tu. Dah hak kerongkan kita nak buat mualaf. Dah di betul ni saya duk betul ini. Hari ni nak sorak tengoklah. Ha dengan file hak duk tunggu betul ni untuk nak buka tempat mengajar mualaf di betul. Duit kita ada lebih kurang nilai 100,000 lebih. InsyaAllah kita duduk gaji. Gaji orang mengajar. Lepas tu pula kita duduk gaji. Orang mengajar di jalan. Di jalan tu buka dah. Ada orang mengajar Qur'an, mu'alaf. Orang duduk mengajar hatauhid, akidah, apa semua. Kalau siapa-siapa yang nak pergi ngaji mu'alaf, pergi ngaji betul ni apa? Ha. Pan hari ni kita nak ayak fak betul ni kita mohon maaf lah orang betul
Dah jadi orang panggil capuk polek, orang betul pun ngaku jadi polak-polak mukbih dah. Tak tahu ke mana dah orang panggil. Dah menikah, mungku, apa kau tu ni. Jadi tak ada majlis. Kalau majlis tak cara, siapa nak cara? Jadi kita nak kena ambil fok-fok hak menikah dengan syia ni, dengan mu'alaf ni. Kena mari, ngaji, kena apa. Nak hidup benda ni tak lama lagi insyaAllah. Dah murid nanti akan ada pasang sebelah di mana tu lah. Saya duduk nanti hari ni, saya boleh jumpa. Saya nak sorak ha ni. Dah. Hak duduk dah murid berhuit, semua terbanci hak. Fakir miskin tu waktu kita nak buat untuk mu'allaf hati kulubum dan untuk mu'allaf. Dan hak ni, ni hak masjid yang nak 50 ribu. Nak 50 ribu, lepas saya pun dah nak minta buat lah selagi tak ada boleh 50 ribu ni. Dan nak buat buah ia dulu. Nyanyo dia duduk mari ulang, belum dah saya pergi Mekah lagi. Kalau lepas dah pergi Mekah ni, mari pagi. Dah, hari wabah, hamba tak mampu dah. Ya, tu kutip belakang dah ke kapung. Itu kita buat dah boleh 40 ribu. Lepas tu pula kapuh lalu. Dah, lepas tu pula tak cukup lagi. Tak cukup lagi, tak apalah dia kata. Dah. Nah, tu. Tak cukup lagi, maka boh lah. Nah, nak 50 ribu lagi saya pun tak ada apalah. Nak tolong lah. Yang memari rumah. Lepas sejik pula kita boleh baji lagi kita. Dah kita pun bubuh hati. Oh, kita lah gitu lah. Pakat-pakat tolong. Baji ni, account bank ni 933. 059-9021. Nah, kalau Krung Thai, bank Krung Thai. Kalau balik Malaysia tu boleh transfer Krung Thai bank boleh. Dah boleh transfer ni Haswari, Haswari Hasan kata ijaz account untuk orang Malaysia boleh dia boleh transfer masuk 933-059-9021. Dah Krung Thai Bank, Krung Thai Bank dia tahu apa upo ni tu baik dia boleh dah insyaallah mu'allaf ni hak bukan mu'allaf dah ni hak masjid hak mu'allaf ni nanti saya dah gaji dah lah ni saya gaji habislah ala 2000 3000 sebulan ni dah jadi kita dah gaji fok ngajak ro fok apa mu'allaf hati kulubuhum. Lepas tu nak mari buka dia betul. Tapi baca dia tak boleh lagi ni. Muka tu imam minta. Dah. Lepas tu gambar tu, gambar lek tepi, lek kiri tu. Iaitu, dia mau tengok lek kiri tu, ada gambar tu sekarang tu. Dah, nak buh mozek tu. Tak boleh buh mozek lagi. Ada tiar dia kapa, atas gambar tu ke ping. Lepas tu gambar sebelah lek kanan ni, gambar saya. Dan gambar umrah haji. Kita dah bawa ke haji. Haa, gitulah. Alhamdulillah. Mula-mula Nabi SAW pergi masjid, pergi Madinah. Nabi buat apa dulu? Buat masjid dulu. Buat masjid. Kerana pusat masjid ni. Dan lagi Islam mana buat masjid lah kau. Turun ayat. La masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahakku an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khair amman assasa bunyanahu ala shafajru fin har fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmal zalimin. Tengok Tuhan sebut la masjidun salat taqwa. Mula-mula bangun tak asas taqwa. Masjid dulu. Nah, benar. Wassabiqun al-awwalun minal muhajirin. Okey, muhajirin. Okey, hijrah. Okey, hijrah. Kita lah ni nak hijrah kan? Hijrah lah ni ni. Hijrah daripada maksiat kepada ta'ah. Ada Nabi SAW sebut al-muslimun, orang Islam man salim al-muslimun man min lisani wa yadi. Orang Islam ni orang hak tak. Dah. Orang Islam selamat pada tangan lidah dia. Mana dia tak kata korang tak nyanyi korang. Wal muhajir, orang hijrah man hajara ilai, man hajara mana Allah wa'an. Orang hijrah bagi satu hal lagi muhajirin. Wal ansar, Ansar ni iaitu orang tolong Nabi, iaitu orang Madinah. Tu hasbuk lah Quran.
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Sesungguhnya orang-orang beriman dan hijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka di jalan Allah. Walladzina a'waw, dan orang yang tempat duduk. Wanazoru, dan tolong. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu wali setengah pada setengah makna. Kena tolong-menolong. Ada walayah, apa yang tanggungjawab masing-masing. Dah. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru, dan orang yang tidak hijrah maka tak ada walayah, tak ada wilayah bagi mereka itu hingga mereka hijrah. Fa in istansarukum fid din, dan orang yang minta tolong kamu, tolong agama. Fa alaikumun nasru illa, maka di atas kamu kena tolong. Illa ala kaumin bainakum wa bainahum mithaq, malaikat kaum yang ada janji lah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Ta'ala maha nampak orang duk buat amal. Walladzina ittaba'uuhum biihsanir radhiyallahu anhum, dan orang yang turut mereka itu muhajirin ansar bi ihsan dengan molek radhiyallahu anhu radhuan. Sebab tu orang yang mulih, orang yang molek sekali ialah as-sahabah. Sebab tu hai redha kama dia tabi'in tabi'it tabi'in walladzina ittaba'u. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah khairul qurun qardi. Sebab baik korun tu korunku, thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Dah tiga korun semua. Ha tu radhiyallahu anhum radhuan. Tu hai redha kepada mereka dan mereka redha. A'addallahu lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, wa hati ada syurga lagi di bawah sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal tak rubik dah. Zalikal fawzul azim, itu tung yang salah. Alhamdulillah, banyak tu sajalah weh. Hari ni siapa nak tolong masjid maka boleh masuk banci tu. Dah. Siapa nak tolong masjid di kakum maka bolehlah tolong banci tu. Kalau tulis nama bank Kuk Rumi, insyaAllah. Ay, Kuk Rumi Kruntai ni saya tak tahu apa. Ngecek. Tak apalah. Dah. Ah, kita pun tak tahu. Siapa-siapa tahu ayat weh. Ayat tu nampak tag masuk Haswari Hasan. Dah. Ah, minta masuk kepada Haswari Hasan. Maka ayat dia Kuk Bank Kruntai. Bahasa Cia kan itu. Dah. Kuk Rumi itu nah, maka we dia, maka insyaAllah dia nak account nak transfer masuk ke bagi nah, insyaAllah lah. Alhamdulillah, mualaf ada masanya atau semua hidup, semua mualaf ni ada masanya atau masa hidup apa, bila nak we zakat, zakat mualaf ni sampai bila-bila. Sebab tak ada nas yang menentukan kata siapa umurnya tunjuk tu, tak ada. Cuma Saidina Umar ni bila ihsan dah dia, bila yang muhsin dia jadi mualaf, dia tak ada uidak lah. Ijaz account tu orang Malaysia baba, kalau boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Salam baba. Alhamdulillah besarnya jaksa para sahabat berkorban harta dan nyawa. Memelah. Sianti kun fang lai pun pun kwam rukit chuang wela si si pet wan kah usna cik mat. Dah memang apa, dah kita pergi haji ke. Nah, tak ada, 48 hari. Dah, Alhamdulillah. Nah, siapa nak pergi haji tahun ni tu, ayak lah. Ayak insyaAllah. Kita timti, dah kita ada lura, apa. Kita ada tarang, tarang haji ni ambil daripada 410, sup siapa kelek. Dah kamlutkan hak kita, kita buat. Kita nak uwi buat kerja secara profesional. Profesional. Penak. Dah. Bawa orang. Okay. Bukan kata bawa pergi nak uwi siapa. Tak. Kita ada tarang. Kita ada kurikulum. Laksud. Kita
kita ada apa tu pula kurikulum kita, kita ada timetable atau jadual. Daripada 10 hari bulan sup siapa kelik siapa 420 ni. Gapo atik kena buat. Setiap hari 37 kali boleh kita tik 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 deh. Boleh kita saat ni kata kita buat boleh tuan cair ke panggil. Kata buat kata buat tara semua. Dan haji masa haji 7 hari maka kita buat semua. Dan title tajuk hak kita ceramah semua kita tulis. Deh hatu hani gapo semua. Hak ceramah apa ceramah sore yang kerana kita ada laksu kurikulum kita. Kita nak sangkun, kita nak bina orang. Kita nak uak orang. Jadi orang klik, jadi orang Muslim. Kamil. Orang sempurna, orang selain sempurna. Kerana dia uak hukum dah. Dia uak hukum, hukum selain cukup, lima ngaji. Maka dia klik cukup. Sebab tu siapa nak pergi haji? Maka boleh. Bukan kata uak main-main tak dah. Dah. Ha, kita bawa sendiri, kita doa sendiri, kita hajar doa, kita hajar tu hajar. Dah. Dan kita tak ada tusuk legacy, tak ada, tak ada. Dah. Ha, siapa suncai kata, tak kira foto sah, foto gapa nak tanya, hei bapa, buat lagu mana kata, maka kita nak royak. Kata kita buat lagu mana. Boleh ada demo asa nak tanya, muka kita orang ramah ke, 100 lebih. Dah, demo kata orang cari mana 100 lebih orang bakat mari kita. Kita royak. Dan kita tak ada, kita nak berpan. Tak sirah, tak sah, berambil dulu, dia panggil. Eh, tapi pada zaman dulu yo baik yo bagi pada masa tu yo sesuai yo tak gitu. Tapi kita lah ni orang ngaji belaka. Maka ngaji belaka kita kena ada benda. Bukan terbawa nak kamrai nak lapor nak untung gitu saja. Sebab tu kita sanggup nak hajar emo. Nak royak kata kena buat gini. Jadi tak usah kena rajin, nak gapo, kena gitu, kena insor 2 3 4 5. Pastu demo ki buat apa? Ada masalah apa ni? Kata nak we kita orang mari kita belaka dah. Rezeki masing-masing tu heavy rezeki demo tu itu boleh kita belaka mana orang lain nak rezeki sebab tu kita neh tak ada dikasi perkara ni kurikulum kita laksu kita cara kita dah jaga apa semua tapi ya bagai goni ya panggil kena tubik daripada hati ya panggil neh ya tubik daripada hati sebab itulah orang nak jadi toksah kok mula-mula sekali dia kena buat amal ibadah wis apa semua. Dah tu. Baru tu baik daripada perasaan hati yang nak royak korang. Nah tak murunan nasa bil bir. Adakah mu nak suruh pada orang bagaimana watang sauna anfusakum? Kamu terlupa kamu wa antum tatlunal kitab untuk baca Quran. Afala taqilu? Tu kata. Dah, membakar kita. Sebab tu kita kena buat ibadat sungguh. Pergi sejik semua, hidup dia numpah tu. Doa sungguh kita untuk kita sendiri tu pun. We sapakan serah dalam diri kita. Baru kita boleh try thought we kau kan. Dah, kalau kita tak sapang lah, kita nak boleh we kau kan. Nah, boleh pergi we sapai lah. Tak apalah. Serah lah. Itu serah pada masing-masing kita pun tak ada tupah. Tak orang nak mari kita, maka alhamdulillah. Mari. Dah tu mari 0811892598 ada ber kita tag inbox mari maka kita pergi rumah kita royak laksud kita witikan kita dah insyaallah dah hadok gidah tu nah pakak kata puas hati dia mau kata dengan babo alhamdulillah kita pun tak ada kata kita kata kita molek dekat orang lain belana lagi molek ada kita wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kalau kita nak oyak atau kita molek ni orang mari kita astagfirullahalazim tak pun atuh ya Allah aku salah lah. Tapi kita nak oyak atau kita ni tenti kita buat sungguh. Neh, kita usahalah. Bagi kita usaha batu hak tak leh buat hari kita serah Tuhan lah. Moga-moga kita pun nak jawab dah lepas Tuhan tu katanya. Ni rukun tu rukun Islam yang kelima. Batu pula Hajjatul Islam haji pertama. Ada setengah remon hak ni tu duit duk taruh jual dia berapa kali lah. Paulih ki. Nah, tak cakap cukup lagi. Maka boleh kira, alhamdulillah, kira yang kita. Maka kita pun wajak lah. Nah, insyaAllah. Kita tak say lah, bila mau pergi tu, klik mari asal nak pergi semula. Nah, kalau nak pergi semula saat ini tu, kerana duit banyak. Tapi nak pergi semula dengan tak puas hati, tak boleh. Nah, kena puas hati. Kata haji ku mah berur, insyaAllah. Kalau nak pergi, nak pergi umrah dah lah. Kerana haji ni mahal. Nah, tak ada. Bukan tak padai tu dok, tak padai maknanya orang panggil nak pergi kalau buat apa hak sunat wajib sekali ke. Sahabat tanya afi kulli amin. Nabi telah kultu kalau aku kata la wajib. Nah jadi fardu lah.
Eh kalau kata na'am, sebab tu Nabi saat ni tu tak sekali saja. Wak sekali puas hati. Lepas tu tak pergi lah. Lepas tu wak merah je lah kalau nak pergi. Nak pergi 300 ribu ruik mana? Eh. Tu pihak-pihak nak pergi belakang. Sebab kita pergi bawa orang. Ya gitu. Sebab tu, mohonlah kalau kita saat ni tu. Nah. Tak usah langleh ke apalah. Kalau nak pergi, waktu saya boleh. Wak, mari dengan saya tak apa. Nah, kalau wasa mai pocai ke apa, wasa tetap wahti nak tanya gitu, mari tanya. Dah tu boleh. Atau suruh saya pergi rumah, maka saya pergi rumah. Kut narong saya pergi, kut mana saya pergi. Nah, tu. Kita tak boleh. Kita kena royak, kita kena gapo. Lama mai pocai, tak usah pergi. Tak apa, ada apa hari. Dah, ala gitu kita. Betul babo tawassul benda baik dia kata. Salam babo ha tamu arian tajwid ni wajib rusunat kah ba ya. Dah ngaji tajwid saat ni tu, dah ngaji qira'ah saat ni nak betul saat ni tu wajiblah. Tapi tajwid ni ada hak wajib dah hak sunat. Ada hak wajibnya iaitu hak betul huruf, betul mukhraj, betul ke apa bagi, maka hak tu wajib. Ada pun hak panjang pandak dengung hak tu sunat. Itu sajalah pada hari ini. Rab salam dan semua saat itu. Banyak saja. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.